solusi, aku cuma bisa ngasih solusi. Ini Dede Lesti, ini Dede Lesti ya. Dede Lesti harus beli baju di aku ya. Ini benar-benar baju bagus banget ya. Bisa menghindari KDRT ya. Misalnya Dede Lesti nanti di Smackdown lagi sama si Rizky Beliar. Nih, Dede Lesti harus pakai baju buatan aku ya. Aku kasih murah meriah aja ya Dede Lesti. Nih, cara pakainya langsung dimasukin aja lewat kepala ya, jangan lewat kaki ini tuh. Ini benar-benar bagus sekali ya. Tuh. Ini nanti suami kamu enggak bakal berani-berani. Tuh, Smackdown kamu lagi enggak mungkin berani-berani. Karena apa? Tuh, kamu lihat sendiri aja ya. Nih, tuh. Nanti kalau misalnya suami kamu pengen Smackdown kamu lagi, yang ada dia takut. Kamu giniin aja. Ayo, ayo, ayo Smackdown, ayo, ayo. Ayo berani. Berani enggak? Ayo, maju, 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 maju. Ayo, ayo. Ini aku kasih murah meriah aja ya. Nih, aku kasih bonus deh buat Dede Lesti. Ini ya, Dede Lesti, Dede Lesti. Nanti aku kasih bonus kalau kamu beli baju di aku ya. Ini aku kasih bonus sendal penyabut nyawa ya. Nih, dia sangat kokoh sekali untuk sanggahan jempol kaki dan telunjuk kaki. Dia menggunakan paku kuntilanak ya. Nih ya. Ini aku sekilas cara pakainya ya Dede Lesti ya. Untuk pakai sendalnya sama kayak pakai sendal biasa. Untuk cara mengikatnya dia disilang ya, disilang kayak sendal Wiro Sableng ya Dede Lesti. Tuh, disilang aja. Ini sangat kokoh ya. Jadi kalau misalnya suami kamu macam-macam sama kamu, kamu tendang aja ya, tendang bijinya ya. Nih, ini bagus banget ya. Nah, ini Dede Lesti nih. Ini benar-benar bagus, bagus banget ya. Ini Dede Lesti harus beli, harus beli ya. Harus beli. Langsung cekot.